Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan. Alhamdulillah kita pagi ini akan membahas tentang pre-pupa. Jadi buat teman-teman, kita akan membahas perbedaan antara pre-pupa kecil dan pre-pupa besar, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita lihat bagaimana keseruannya. Kita tonton video ini. Kita mau bahas tentang prepupa yang wujudnya besar dan prepupa yang bentuknya kecil. Buat teman-teman yang nanya tentang kesehatan ayam, alhamdulillah ayamnya sejauh ini masih dalam keadaan aman dan baik, karena maggot BSF itu termasuk salah satu pengurai terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oke, kita mau lihat langsung. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin udah kenal ini barang namanya prepupa. Bisa dilihat. Oke. Jadi mereka ini semuanya migrasi. Yang mau kita ceritakan di sini adalah seringkali kita menemui prepupa yang bentuknya kecil dan prepupa yang bentuknya besar. Di situ ada beberapa kelebihan dan kekurangan prepupa yang wujudnya besar dan prepupa uang wujudnya kecil. Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita akan panen dulu prepupanya supaya teman-teman bisa membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Prepupa yang ukurannya gede itu, teman-teman lihat jalannya. Jalannya ketika migrasi jauh lebih lamban dibandingkan dengan prepupa yang bentuknya lebih kecil. Ini perbedaan yang pertama. Oke, kita lihat prepupa yang bentuknya kecil di sebelah sana. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakan prepupa yang bentuknya kecil itu, jalannya jauh lebih kenceng dibandingkan prepupa yang bentuknya besar. Jadi dalam segi migrasi, prepupa yang bentuknya kecil ini lebih unggul. Ini perbedaan pertama. Oke, kita akan masukkan ke baki dan kita akan lihat lebih jelas. Oke, buat teman-teman semuanya, kita akan mulai bahas. Ini dia. Ini prepupa yang besar. Bisa teman-teman lihat. Dan ini prepupa yang bentuknya kecil. Oke, kita akan lihat dalam jumlah, dalam apa namanya, yang lebih dekat lagi seperti ini. Oke, kita akan pindah videonya. Alhamdulillah kita sudah pisahkan biar teman-teman lebih gampang. Ini prepupa yang bentuknya jauh lebih kecil. Mungkin bisa kita letakkan satu ekor, kita letakkan dan kelihatan bentuknya itu berbeda. Di sini kita akan memberi apa namanya, akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini dia, ini yang besar. Bisa lihat. Ini prepupa yang kecil. Oke. Kita akan bahas keduanya secara bersamaan. Prepupa, perbedaannya prepupa besar, prepupa kecil. Jadi untuk kecepatan migrasi, dari biopon ke tempat migrasi, maka prepupa yang besar itu lebih lambat dibandingkan prepupa kecil. Berarti prepupa kecil di sini menang. Terus untuk bobot, prepupa besar jumlahnya itu lebih sedikit dalam hitungan kilogram. Prepupa kecil jumlahnya lebih banyak, rasional. Di sini yang lebih menang adalah prepupa kecil karena jumlahnya lebih banyak, karena orang Indonesia suka belanja itu murah meriah. Tambah satu lagi, muntah ya kan. Terus jumlah telur. Ketika mereka jangan jumlah telur dulu, metamorfosis.
Jadi metamorfosis untuk dari apa namanya maggot dewasa menjadi prepupa. Prepupa besar itu metamorfosisnya lebih lambat. Untuk lalat apa namanya prepupa kecil lebih cepat. Di sini prepupa kecil menang lagi. Untuk metamorfosis berubah menjadi lalat, prepupa kecil jauh lebih cepat dibandingkan prepupa besar. Jumlah telur. Ketika berubah menjadi lalat, jumlah telur prepupa atau apa namanya prepupa yang besar, telurnya lebih banyak dibandingkan prepupa yang kecil. Hanya saja jika diletakkan dalam satu kandang A prepupanya 10 kilo, satu kandang B prepupanya 10 kilo, sama-sama 10 kilo, maka telur yang akan banyak didapat nanti bisa seri. Karena prepupa kecil jumlahnya lebih banyak, prepupa besar walaupun bertelurnya lebih banyak tapi jumlahnya lebih sedikit. Jadi untuk telur mereka seimbang, tapi untuk bertelur, ketika bertelur prepupa besar jauh lebih banyak telurnya. Oke, untuk bibit yang dinamakan bibit unggul, maka yang namanya bibit unggul itu adalah yang kecil untuk prepupa. Biasanya bibit unggul itu yang besar, yang gede. Tapi untuk masalah prepupa, bibit unggul itu ada di prepupa kecil. Karena mereka mempunyai banyak kelebihan. Lebih cepat menjadi lalat, lebih cepat migrasi, lebih cepat metamorfosis. Oke, itu perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dalam prepupa. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan subscribe. Dan teman-teman yang rajin komen di kolom komentar, insya Allah semua saya baca, cuman masalah balas. Insya Allah nanti ketika saya senggang, saya balas. Dan yang rajin komentar nanti akan saya kasih hadiah. Nah, insya Allah saya akan kasih hadiah. Banyak hadiah yang mau saya kasih. Ada kaos, ada prepupa, ada telur, ada electronic book, ada pelatihan, ada macam-macam. Jadi insya Allah nanti kita akan mulai bagi-bagi hadiah lagi. Jadi buat teman-teman harus rajin-rajin komentar, karena komentar teman-teman itu sangat membangun di dalam channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.